Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani 7. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mudah cara untuk mengatasi hama semut ya pada tanaman cabai yang baru ditanam seperti ini. Ini usianya kurang lebih 7 hari setelah tanam ya. Dan pestisida apa yang saya gunakan? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Baik teman-teman semua, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Dan hama semut ini nyatanya bukan hama utama ya tentunya. Semut ini dikarenakan adanya kutu pada pucuk atau pada tanaman cabai ya, sehingga semut berdatangan yaitu untuk mengelilingi di sekitar kutu pada tanaman cabai ini ya tentunya. Dan di sini saya menggunakan Metindo 25 WP ya untuk mengatasinya. Dan untuk takaran dari Metindo tersebut yaitu untuk satu tangki kurang lebih dikasih 1,5 sendok sudah cukup ya. Dan jangan terlalu berlebihan menggunakannya untuk tanaman yang baru berusia 7 hari seperti ini ya. Dan untuk contoh kecil saja, saya akan mengaplikasikan Metindo tersebut ke tanaman cabai ini ya. Kurang lebih seperti ini disemprot. Dan untuk skala besar teman-teman semua bisa menggunakan tangki ya. Dan ini untuk contoh saja. Sekali lagi, ini adalah Metindo 25 WP ya untuk membasmi hama semut atau hama utamanya yaitu kutu pada tanaman cabai. Dan untuk teman-teman semua bisa menggunakan Metindo ini kurang lebih 2 minggu itu 2 kali ya untuk mencegah sekaligus mengatasi kutu dan semut pada tanaman cabai tentunya. Nah, kurang lebih seperti ini ya disemprotkan. Baik teman-teman semua, dan ini kurang lebih sudah 5 menit setelah semprot ya. Dan semut-semutnya mulai berjatuhan, kita bisa lihat ya. Dan dari kutu-kutu tersebut juga kita bisa lihat ini sudah mulai berjatuhan ya, jarak 5 menit sangat ampuh sekali tentunya bahan ini. Baik teman-teman semua, mungkin sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.